Halo Nina, apa kabar? Hai, baik. Kamu lagi sibuk apa? Aku sekarang lagi kerja dan lagi aktif di Instagram. Terus Kak Niki komen apa? Sekarang tuh jadi feminim banget, beda banget. Seneng lihat aku berubah karena dulu kayak aku tomboy banget. Terus kakak aku jadi bingung kalau mau ngebeliin aku baju apa, barang apa. Aku suka ini nih. Oh iya, kakak juga suka ini. Jadi kayak beli juga bisa barengan ya. Enaknya jadi pengacara dibanding jadi influencer apa? Tiga ya. Di belakang kamera membuat aku lebih fokus. Fokus untuk semuanya, karena kayak baca mulu kan, duitnya gede kali ya. Tapi pernah nggak sih kamu nih kuliah hukum, teman-teman suka nanya kamu, marah-marahin dia, itu kan kenapa Sal suka kayak gitu, nggak ada yang curhat kayak gitu nggak ke kamu? Mungkin karena aku baru kali ya kak, jadi belum ada yang kayak gitu, cuma kayak nanya paling cuma kalau misalnya ini peraturan ini sama keputusan ini tuh bedanya apa sih gitu-gitu doang, yang dasar-dasar. Tapi udah ada yang nanya-nanya kayak gitu. Tiga hal yang suka bikin kamu kangen dari Gali, pacar kamu. Sih, dia baik, dia perhatian, terus dia sabar. Tiga ciri-ciri calon menantu yang pasti direstuin sama mami itu kayak apa? Seiman ya. Seiman, rajin sholat, dia tukang selingkuh kali ya. Tukang selingkuh, bagus. Terus ini, kamu sama Kak Niki tuh punya tipe cowok yang sama gak sih? Apa kalian tuh sebenarnya beda tipe cowok yang kalian suka? Sama deh kayaknya. Yang penting laki-laki gak sih kak? Tiga fashion item yang kamu banget. Flat shoes, terus kemeja, apa ya, mungkin tas kali ya. Pernah gak Kak Niki suka yang kayak sebel? Kamu pakai barang aku mulu gitu loh. Pernah gak ada? Pernah sih pasti. Ya udah, thank you ya Nina ya.